Kita tahu kalau warna Ultraman biasanya kebanyakan merah kan? Tapi tahukah kalian siapa Ultraman pertama yang warnanya biru? Apakah Ultraman 3? Udah pasti bukan karena 3 itu ungu. Apakah Dyna? Bukan. Apakah Agul? Bukan juga. Udah pasti Cosmos? Ternyata bukan juga. Yap, Ultraman biru pertama yang dibuat Tsuburaya adalah Ultraman Kiyotaka. Sayangnya Ultraman ini gak pernah muncul di film, melainkan dibuat khusus untuk penyanyi Jepang bernama Sugiyama Kiyotaka. Alasannya adalah karena Kiyotaka sempat menyanyikan lagu tribut untuk mendiang Noboru Tsuburaya, yang adalah anak dari Eiji Tsuburaya, sang pencipta Ultraman. Sekarang tebak siapa Ultraman kuning pertama?